Oke, okay, halo guys, balik lagi sama gue Ankit. Dan ya, setelah kemarin di part 2, sebelumnya kita abis muter-muter nyari buku kan. Terus kita yang pertama kayak ada apa para robot-robotnya itu dia takut sama kita dan akhirnya dijelasin sama Shaolinnya kalau kita nggak berbahaya dan kita juga apa udah mulai tahu nama tikus kecil mata satunya itu namanya Zork ya. Oke, dan sekarang kita lanjutin ke capture selanjutnya. Game start. Kita continue aja. Oke, buat lo yang belum tahu, ini awalnya gimana, lo bisa nonton di video sebelumnya, di part 2, dan buat yang belum nonton semuanya dari awal, lo bisa nonton dari part 1. Oke, kita lanjut di part selanjutnya. Gue lupa tasnya apa aja dan gue juga lupa kontrolnya. Kita inget-inget lagi. Iya, ada bola. Kita main bola dulu, guys. Oh iya, kita jadi suruh keluar. Kita disuruh masang ini. Apa? Apa? Tadi? Mana? Mana? Ini nih, alat ini nih di atas nih. Transmitter, transmitter ya. Ini sudah dirapikan sama si Momo. Momo. Momo kayak nama kucing gua. Nama kucing gua di rumah juga Momo. Kita berantakin dulu, guys. Gak bisa. Oke, kita ngobrol dulu sama Momo. Jadi kita suruh ke atas. Buat naruh transmitternya biar bisa buka gerbangnya dan oke. Kita masuk, kita lempar ini bisa. Oh, enggak bisa didorong, bucin tidak sekuat itu ternyata, guys. Nah, ini dia. Itu ada dalam banget. Ini kayak ini, gue jadi ingat apa yang di Howl's Moving Castle yang filmnya Studio Ghibli. Oke, kita lanjut di stage rooftop. Wah gila sih, wah gokil sih. Gue belum apa-apa udah. Gue belum apa-apa, cuy. Dan kita langsung dihadapkan saja dengan para tikus-tikus itu. Gue harus kemana? Gue nggak tahu. Kalau gue sini bisa nggak? Creepy guys, di bawah guys. Creepy guys, mulai creepy. Astaga, udah di sabotase semua. Tuh. Oke, kita lanjut. Apa lo? Bisa loncat nggak? Ih, kalian terjebak. Nggak ada. Ini bisa dipanjat kah? Ini bisa dipanjat kah? Oh, nggak ada tutupnya soalnya. Apa tuh?
Enggak bisa usin sih. Ini kayak tulisan itu ya. Turun ke bawah ya. Oh, buat naikin itunya. Oh, gua kira bakal balik lagi. Mana CCTV-nya? Oke, kita masuk sini lagi. Ya Allah. Ini dia nih, ih, lendir-lendirnya, guys. Hati-hati dong, Cing. Kita interak di sini. Oh, god damn. Oh, enggak. Mereka ngurung, untung. Oh, mereka dikurung. Wah, gimana anjir? Itu banyak banget dan tempatnya sempit banget, gue gak bisa kabur. Kita lihat, udah kita tinggalkan saja guys, lendir-lendirnya itu mereka berlendir guys. Rata pas lagi kayak gitu robotnya bisa ditinggalin. Udah disabotase nih. Itu banyak banget anjir. Itu apa nih? Berlendir-lendir gitu. Ini nih, lu kalau lihat di pinggirannya tuh. Ini lendir-lendir Desmond. Tuh lihat tuh di depan. Di depan banyak banget. Astaga, ya Allah. Udah penuh sama lendir-lendir mereka.
Oh, itu telur mereka, astaga. Gue turun, gue takut. Telurnya dong, guys, banyak banget itu. Ya Allah. Ya Allah, telurnya banyak banget. Terus nyari tempat tinggi nih. Tuh kan, udah dipantau di situ. Wah, gua kemana nih? Wah. Sana. Oke. Toh, mamam toh. Toh, mamam toh kerdus. Kita lihat-lihat dulu. God damn. Nah, itu. Mana ini? Gue harus masuk ke sana.
ada jalan. Gua kekurung. Oh. Pakai itu kali. Terus gimana? Oh, naik sini dulu. God damn. Kemana anjir? Oh, atas ini. Ini ada interaksi. Tadi kayak ada interaksi sih. Ada item kan? Oh, dia ada sakura. Fuh. Wah, god damn, gila banyak banget. God damn, lama banget anjir. Cepetan anjir. God damn, lama banget. Oke guys, jadi itu nanti bakal banyak banget zerg-zerg yang turun dari celah-celah ini nih.
dan kita bakal nungguin lift di atas. Kita harus ke skip ya. Sampai itu turun. Ini waktunya lumayan lama banget nungguin mereka turun. Nunggu mereka nungguin itunya turun. Oke, ternyata pintunya juga nggak kebuka. Untungnya, gue refleks. Tuh lihat tuh, banyak banget itu kayak apa sih? Kayak hamster. Oke, kita turun. Tuh. Kita lihat. Jadi mereka menghisap darah. Oke, kita lanjut. Udah kan gak usah pada ngikut. Udah turun. Petakilan banget dah. Ini juga tuh. Masih ada yang mana loncat bahkan. Kita buka nunggu ini gimana keluarnya wih, malah nggak bisa keluar buat mana. Oh, atas lagi kayaknya kan ada kursi soalnya. Bentar kita cek lagi. Gue mau ngecek Maxter dulu kalau kalau tiba-tiba ada serangan Zerg kayaknya. Wah, di tempat kita naruh transceivernya. Kita pilih itemnya. Oke, sudah terpasang. Kita kemana lagi? Lampunya hidup semua. Kita ke atas berarti. Ke atas sana. Bakal ke atas sana apa gimana ya? Malah turun, balik lagi kak. Balik lagi kita nggak ke atas. Look the view, it's beautiful from here. I remember now the city it was meant to be shelter. Oh jadi tempat ini tuh, kota ini tuh harusnya jadi shelter, tempat perlindungan gitu. Seharusnya jadi tempat perlindungan, tapi malah banyak gitu kan. Terus yang di atas itu seperti kayak bintang gitu, tapi itu sebenarnya tuh cuman lampu-lampu buatan aja di buat di langit-langit gitu, buat ngelindungin kota gitu. Jadi manusia ngebangun itu buat perlindungan diri mereka sendiri dari dunia luar gitu. Tapi bayarannya mahal, nggak ada yang bisa keluar. Bayarannya adalah kalau lo udah masuk, lo bakal bisa keluar. Gitu. Jadi di luar itu emang benar-benar udah nggak bisa hidup dan bahaya banget itu. Intinya susah buat bertahan hidup lah. Tapi jika kamu berasal dari sana, itu berarti di sana sudah kembali.
Jadi, and my promise wasn't just to go to the outside, it was to open the city. Jadi dia berjanji bukan bawa keluar tapi buat, bukan bawa si kucing ini keluar tapi bawa buka buka kota ini juga gitu. Kayak Wano, Wano One Piece anjir. Kenapa jadi One Piece? I still don't understand why come some are coming back and other aren't. Dia nggak paham kenapa mulai perlahan datang tapi yang lainnya tuh nggak langsung semua gitu. Tapi dia percaya dia mau itu buka kota ini. Oke. Langsung kita naik. Cuy, jauh banget. Kayaknya tadi naiknya susah payah gitu. Giliran turunnya. Padahal di atas ada yang arah naik loh ya. Gitu ya. Apa nggak ada tenaganya gitu, nggak ada dinamonya. Tapi jauh banget. Dan kita sudah kembali ke rumah. Tapi gue nggak tahu ini rumah siapa. Islam part. Gua mau cari air dulu. Eh, by the way, si itu kemana? Si Momo. Si Momo kemana, Momo? Apa nih? Ada catatan. Momo ninggalin catatan. Look a note. Little Sarah, if you are reading this, that means you are still alive. Excellent. I took some equipment to the bar to take advantage of the meta. Come with me there. Jadi dia mau ke bar apa buat ngambil antena dan ya dia ngajak ketemu di sana. Apaan anjir katanya? That must be the code for the windows near the entrance. Jadi kita kemana? Ke bar-bar adanya di mana? Gue nggak ditinggalin petunjuk apa-apa, anjir. Gue kembali ke kota ini lagi. Dan gue nggak dikasih petunjuk apa-apa. Oh, sana kah? Tuh, apa tuh perang-perang? Wis. Grandma. Tadi kita nggak ada jalanin ya? Ini kenapa pelan-pelan, mendadak pelan-pelan? Ini kenapa gelap banget di sini, guys? Sudut kota terpencil kita explore-explore. Oh, ini ada. Ya. Udah, ngandelinnya. Becek. Eh, apa? It's okay, you can leave. The guardian said it was not.
Oh ini tempat kita masuk tadi ya. Iya guys, tadi di tempat kita masuk tadi. Nih, yang kita dikejar-kejar sama yang tadi. Ada memori lagi. Dan kita muter-muter ya. Humans love. Rip, mana ripnya? Oh, rip human. Eh, apa tuh? Kaget anjir. Ini apa? What do you think? Peace, I'm sorry, I don't want to break the mood. Let's move on. Oh ya, gue punya energy drink ya. Pasti ya, iya kan? By the way, kita minum dulu guys. Salah. Gak bisa. Nyampu lagi. Gue masuk rumah. Yes, ditutup. Kita explore di spot apa? Ada memory. Oh bukan. Oh ini pintu masuk ke diskotiknya. Eh bukan. Siapa itu? Ada memori di sini, kita bisa remember. Bonsai ya. Ini kayaknya kita
refreshing dulu aja, dan kita bakal main agak lama dikit di part game. Tadi gue nggak baca. Udahlah. Oh iya, ini Momo. Furball, bola bulu. Anjir. Dia pakai TV tabung dong. Bentar, gue mau pesan minuman. Hey bro. Bukan bartender. Terus lo apa? Lo punya air gak sih? Apa tuh? Kan kita dapat kode rahasia. Ntar dulu. Gue mau minum, gue mau nyari tempat air. Oh nih di sini taruh musik nih. Jadi itu foto Jack. Banyak kode-kode di sini. Gua mau ke atas bisa. Nanti dulu. Gua bawa. Namanya juga kucing kan usil ya. Main biliar. Peace. Ayo dong masuk. Peace, 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 peace. Lagi masuk lagi. Kita dapat catatan mustik lagi 5/8 nih kayaknya collectible itemnya tuh yang mustiknya ini ya. Seharusnya nih dibandingin Zerg, ini lebih ribet berbahaya. Oke, sekarang kita duduk. Gokil ya sih? Wih, di usap-usap palanya. Gokil banget ini, pakai TV tabung loh. Apa yang dia cari anjir? Hello, can anyone hear me? Wait, is that Yuzbal Tazar? Oh no. Sorry, I hear your voice, Tazar. Where are you? Are the old? Dia dapat jalan ke atas. Jadi kita harus ngikutin
saluran. Very dangerous everywhere. Apa lihat-lihat, jadi lo harus nyuruh gua gitu. Kita bakal melalui another feeling gua, kita bakal melalui kejaran-kejaran Zark lagi. Kasihan nih kucing oranye nih. Just working on some new weapon to fight his father duck. Yes. He went off to test the device and never come back. He must stay. Tiket to join the outside. Doc mentioned a secret lab a few times. That must be where he was working on it. Apartemen, come on, follow me. Okay. Gimana sih pakai celananya dia? Kayaknya gue udah kesana deh. Halo mama. What the outsider anymore won't help that you. Okay. Take Doc notebook and show it to Stimus. Okay. Riset misi bunuh diri.
Time will tell you, kita hancur-hancurin ini nih. Kosong. Berapa anjir tadi? Nggak dicatat, kayaknya tadi ada angka. Gua lupa di mana. Time will tell you, time. Dua 16. Di sini saya 16 jam. Satu, 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 lima, dua. Nice. Langsung paham. Lihat nih, kucing cerdas nih. Satu, satu, lima, dua. Kok nggak bisa? Salah, 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 salah. Dua, lima, satu, satu. Bener kan? Nggak, nanya. Ngobrol-ngobrol dulu. Masuk pulang. Angkat lagi. Now it metal. Dia kan makan itu. Makan. Jadi sebenarnya bikin si kucing yang dimakan itu kan ada tasnya itu. Dia bawa sampel. Cuy. Ngegupin. But never friendly of bacteria of human times eat all kind of material total vision in the dark react to intensive light. Oh, jadi mereka bereaksi sama cahaya. Semua pengamatan mereka tuh di gue gak mau ngasih tau lu gue punya sesuatu. Saya ngobrol. Dessert.
so we can find him. Someone in the slums will be able to help. Come with me. I'll open the door. Oke, kita sudah menemukan siapa orangnya. Jadi gue mau langsung aja lagi. Gak bisa. Bukan pintunya. Eh, kucingnya tembus. Gimana ya tadi? Kita udah nemuin Elliot dulu ya. I can't work when I'm shivering like this. I think I need blanket to be able to fix you, tracker. Don't worry, tracker is safe with me. But I can't work unless I... Dia kedinginan. Tapi gue nggak tahu dapetin ini di mana. Gue berantakin nih, gak dikerjain. Ini gue banting-bantingin nih, biar nggak berantakan di atas meja. Cepetan kerjain, kerjain. Terbang guys, orangnya. Di mana gue bisa dapet itu? Dia minta apa item apa tadi tuh? Gue nggak tahu dapetnya dari mana. Sini ada nggak? Ini apa nih? Dia radionya, dia nggak suka musik. Siapa nih? Oh, ini ada seseorang butuh minum, dia nggak punya duit. Iya, terus? Mana dia tadi? Grandma ada di sini, tapi gua nggak tahu dapetnya di mana. Ini grandma nih. Tapi dia butuh itu. Tuh, grandma. If you bring me some electric cable, I could make you poncho. You inspire me, but it's not easy to find the right material around here. Tuh kan? Dapatnya dari mana materialnya? Ini apa nih? Thank you.
apa nih? Betterman. Elliot Programming Barter. Oh, Barterman. Barterman, ada Barterman cuy di sini cuy. Mungkin kita bisa barter mari ya. Yang mana yang ini? Ini dia nih, Barterman. Dia punya kabel nih kayaknya, gue punya apa ya? Hey, bro. You should visit bar. Oh, Barterman enggak ngajin. Ancient Relic Testament. Entahlah. Super deterjen, super spirit deterjen. Gua tahu deh kayaknya, gua tahu. Jadi gua harus beli ini dulu. Oke, gua beli ini dulu. Nanti gue bakal beli itu kemungkinan. Di mana ya tadi yang mesti mas jalan? Eh, avatar. Lu ngapain avatar anjir? Mesinnya udah pada habis semua anjir. Mana? Ya Allah. Super spirit kita tulis aja. Mencuri. Ada bola, kucing gak bisa lihat bola. Eh salah.
Dia musisi, tapi dia nggak tidak dengan plastik lagi. Ada berapa skills? Berapa kan? Kita explore-explore barangkali ada barangnya. Memori. Oke, jadi nanti kita masuk kelas sama. Oke, dia mau diganggu. Pas ini, siang dulu. Ada yang bisa diinteraksi lagi, ada yang bisa diinteraksi lagi enggak? Jika sudah tidak ada, ini akan diinteraksi atau enggak. Gue malu perubahan yang mana.
Sorry ya guys, kalau misalnya gue banyak-banyak explore-nya, karena gue takut ada yang ketinggal dan sesuatu yang penting gitu loh. Kayak tadi kan ngambil apa minuman, ternyata minuman itu penting buat gituin tadi. Oh salah, gue belum ngasih, gue ngasih ke nenek dulu dong harusnya. Dan gue keluar laut ini. Mana neneknya? Dia. Terus ngasih ke nenek dulu. Jadi kita sambil nyari-nyari item. Ini kita kasih. Dia bisa bikin apa namanya? Dia bisa bikin rajutan. Cepat langsung jadi pakai kabel pula. Sakti nih nenek. Jadi nah, kita balik. Eh, ada apa nih? Oh, bukan. Tapi yang buka tutup itu ya. Dari yang megang depan komputer. Bis. Pakai kerjain. Oke, dibenerin sama dia. Nanya tentang ini, bukan? Transfer, it mean Dufferbug. Dufferbug? Oh iya, di bar. Ntar gue mau nanya, ini kerjanya berapa lama? Gue butuh cepet. Oh udah benar. Eh, ngapain naik lagi? Jadi mana kodenya? Ada air gue minum, haus. Bocor guys. Oh ini 1283. Ingat-ingat ya guys. 1283. Terus kita ke mana tadi? 1283. Aduh salah. 1283. Dapat apa? Oke, musik. Bukan yang terakhir sih. Kayaknya gue mau lupakan sesuatu. Bener kan gue melupakan. Gue udah melupakan sesuatu kan jadinya. Dengerin.
Kita istirahat dulu sebentar. Nah. Dia gitarannya pakai jerigen. Bisa bunyi. Kira-kira balik ke bar karena si ini sudah benar tadi. Bisa tersesat. Ini rumah siapa? Ini rumah Lutfi. Wih gila, dia bisa tetap coding. Apa lagi? What's that? Oh, kita kasih hamus, hamus dulu tadi udah benar. Kasih hamus dulu. Punten Bapak, kita cuma kucing. Ceh, kita kasih. Bisa dia mulai menemukan secerca harapan. Oke. Ayo jalan. Kita ikutin dia jalan. Gue pengen lihat reaksi si ini. Apakah dia bakal marah kalau ini lewat? Enggak sih. Enggak ketendang kucingnya. Nah, gue nggak tahu mau kemana. Kenapa nggak gue ngikut lu aja gitu? Naik. Let's do this. Okay, let's do this. Ya, kita vur langsung keluar semua, mati semua. Ya, gue jangan dikunciin loh, Bambang. Abis ini gue dikunciin deh. Kita lihat. Gue mau sambil explore sebenarnya, tapi gue harus mengikuti dia. Thank you.
Jadi senjata yang dijanjikan mana? Jadi senjata yang dijanjikan mana? Udah kebuka? Ntar, gue mau laporan dulu sama si Momo. Lu di situ aja ya, kalau pada telur. Eh, nggak bisa. Wah, kacau, gue dikunciin. Abis ini gue dikunciin dah nih. Jangan mengkhianatiku. Tapi gue juga nggak bisa balik, cuy. Ya, benar kan dikunciin. Kampret, lu ngapain ngunciin gua? Woi. Ih, jahat banget. Seonggok kucing ditinggal. Gua harus berhati-hati. Kita nggak tahu ini di mana, guys. Tapi nggak ada lendir-lendir sih. Apa tuh? Ada memori lagi. Kita sambil explore-explore ya, guys. Dead end, okay. Dan kita udah ke next chapter, dan ini juga udah 1 jam. Kita ngintip dulu sebentar ke sana. Tuh, ada 1, 2, 3. Okay, kita lanjut besok. Karena tadi kita udah dikejar-kejar sama itu ya, apa? Zark, banyak banget. Dan sekarang kita sudahi dulu aja chapter 3 dari game Stray. Misal lo suka sama video gue, silakan like. Misalkan lo mau dapat update-update terbaru dari game Stray lainnya, silakan subscribe. Jangan lupa tinggalkan komentar. Dan jangan lupa juga buat share. Thank you, see you next time, dan bye-bye.